Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Misius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua di rumah yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini diawali dengan tes rap keluarga Ayu Ting Ting dari Instastory Ayu dan juga Mom Aiting nih. Di sini menuliskan selalu swab biar tetap aman buat sekitar kita, terutama diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar. Tak luput dari itu, Ayu Ting Ting pun tes swab nih pagi ini. Pagi-pagi harus swab sebelum bekerja. Terima kasih RSU Bunda Margonda dan Dokter Mawar 157. Karena hari ini Ayu Ting Ting akan melakukan berbagai kegiatan nih, baik off air maupun on air nih. Biasa bertemu dengan klien dan juga akan berada di stasiun televisi kesayangan ya. Akan tampil pertama nih di acara Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti sore ada acara ITV juga nih di Pas Sore dan juga Lapor Pak. Bagi sahabat semua, yuk terus saksikan Ayu Ting Ting di acara-acara terfavorit kalian ya. Di Brownies TV siang ini kita akan kehadiran mama super cantik diva Indonesia luar biasa nih. Siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau adalah Krisdayanti. Krisdayanti akan hadir hari ini di acara Brownies TV nih. Wow, seperti apa ya kedatangan diva Indonesia sekaligus politikus Indonesia nih? Ini pastinya bakal seru abis karena diva Indonesia Krisdayanti Lenos, mertua dari Atta Halilintar yang masih cantik mempesona ini, akan menghiasi ruang Brownies TV hari ini. Krisdayanti merupakan salah satu diva Indonesia yang memang banyak digemari oleh setiap kalangan. Selain cantik, dia juga seorang politikus Indonesia yang sangat dikagumi karena kecantikan dan suara indahnya. Di sini kita akan bertemu dan menatap langsung nih kecantikan dari Krisdayanti Lemos. Selain ada Krisdayanti, di sini juga akan hadir Sandy Sandoro nih. Sandy Sandoro juga akan hadir hari ini menemani Krisdayanti dan juga tim Brownies TV. Kabar punya kabar, Krisdayanti dan juga Sandy Sandoro mempunyai single lagu terbaru. Mungkinkah akan diputar di acara Brownies TV hari ini? Yuk saksikan ya Brownies TV hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Selain ada Krisdayanti dan juga Sandy Sandoro, di sini Brownies TV juga akan kehadiran orang hebat nih yang memecahkan rekor dunia dalam bidang seni juga ya, tapi di sini lebih ke piano nih. Menyambut Jeffrey Setiawan 236, pemecah rekor dunia bermain piano 150 lagu selama 4 jam dengan tutup mata. Dan inilah pengalaman-pengalaman dari Jeffrey Setiawan yang mendapatkan rekor dunia dari American Book dan Records Eropa ya. Di sini Jeff sudah beberapa kali mendapatkan nominasi dan terlihat di sini ada Anies Baswedan ya, orang nomor 1 di Indonesia juga menghadiri dan memberikan selamat kepada Jeffrey Setiawan karena sudah memecahkan rekor dengan bermain piano 150 lagu dengan cara menutup mata selama 4 jam. Selamat atas rekor yang diraih untuk Jeffrey Setiawan. Kita tunggu aksinya di Brownies TV siang ini ya. Seperti apakah kehebatan Jeffrey yang akan tampil siang ini di acara Brownies TV? Bagi sahabat semua yang penasaran, jangan lupa siang ini kita tonton bersama ya. Jeffrey Setiawan bersama Brownies TV akan memberikan kebahagiaan nih untuk kita semua. Jangan lupa tonton ya sahabat semua
ada orang terhebat nih yang akan datang di Brownies TV siang ini. Oke sahabat semua, jangan lupa saksikan hari ini Brownies TV jam 12.30 waktu Indonesia Barat. Karena selain ada Ivan Gunawan, Ayo Tinting, Wendy Cagur dan juga Robin Onsu, kita akan kehadiran Chris Dayanti Lemos dan juga Sandiel Sandoro. Dan menginjak berita selanjutnya, di sini kita akan melihat nih aksi gokil dari Ayu Tinting di acara Lapor Pak semalam ya. Di sini Ayu Tinting terlihat begitu antusias nih. Namun di sini ada sedikit kesalahan di hati Ayu Tinting. Dilansir dari akun Instagram Angkasa Bali 20, gue kesel, gue lagi rame lagi nih. Hahaha. Kira Mimin rame apaan? Ternyata di sini Ayu bilang bahwa dia kesel bahwa pemimpin yang baru yang menggantikan sementara dari Andre Taulani juga buat dia kesel. Semua pekerjaan dia kerjakan ya katanya. Dan di sini kawan-kawannya malah nyuruh terus. Ya ampun, yang sabar ya Queen Depok. Hahaha. Sebentar lagi, Komandan Andre Taulani pasti bakal hadir nih menemani acara Lapor Paknya ya. Dan untuk Komandan Eko Patrio, semoga tidak galak lagi ya sama Ayu. Guys, jangan lupa nonton ya acara Lapor Pak nih setiap hari Senin sampai dengan Jumat nih pukul 21.30 waktu Indonesia Barat di Trans 7. Dan berita selanjutnya, di sini kita juga akan melihat nih yang sedikit kegiatan Ayu Tinting di acara pas sore. Dihadiri oleh Natasha Shin, si cantik cadel yang luar biasa cantiknya. Diduetkan bersama Ayu Ting Ting. Dan di sini alhamdulillah nih ya, ada si ganteng Wendy Cagur nih. Anjil gaseo untuk Wendy Cagur yang berpenampilan sangat ganteng hari ini ya. Bells Trio Awal sudah kembali hadir menemani kita semua di acara pas sore tadi sore nih. Semoga persahabatan kalian dan trionya gak bener-bener bubar ya, dan bisa kekal selamanya nih mengalahkan trio-trio lawak yang lainnya. Semoga Trio Awal bisa berkarya lebih indah lagi. Jangan dengarkan gosipan-gosipan luar ya Trio Awal. Semoga bisa selalu rukun, damai, dan sentosa. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru, terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting dan artis-artis lainnya. Dan jangan lupa saksikan hari ini jam 12.30 waktu Indonesia Barat nih acara Ayu Ting Ting ya, ada di Trans 7 nih, Brownies TV, Lapor Pak dan juga Pak Sore. Oke sahabat, jangan lupa untuk selalu bahagia, memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat bekerja kembali untuk sahabat semua di rumah. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga terus kesehatan dan selalu bersyukur.